Nabi Muhammad. Kita ngajak adik-adik, kawan-kawan yang mau mendengarkan untuk menjadi generasi yang lebih baik, untuk menjadi generasi yang bisa menggembirakan hati Nabi Muhammad. Masa-masa yang semisal inilah, alhamdulillah Allah memudahkan banyak hal. Allah gampangkan majelis ta'lim, Allah gampangkan pembangunan masjid, Allah mudahkan pembangunan pesantren, Allah buka banyak pondok-pondok takfir dan berbagai macam simbolis-simbolis dakwah dan agama. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.